empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi aku saat ini berada di Terminal Surandakan Trenggalek, dan pada pagi hari ini aku akan mencoba mengejar atau mencoba menaiki salah satu armada dari PU Harapan Jaya yang bermesin Mercy F1623RF. Beruntung banget pagi ini ternyata armada dari PU Harapan Jaya yang bermesin Mercy F1623RF ini sudah berada di shelter pemberangkatan menuju arah Surabaya. Nah, PU Harapan Jaya sendiri ini mempercayakan sasisnya ini untuk digarap oleh Karoseri Tentrem Malang dengan bodi yang kita cukup kenal, yaitu bodi Max HDD. Untuk kelas yang ditawarkan sendiri PU Harapan Jaya untuk mesin Mercedes-Benz OF1623RF ini yang terbilang cukup premium, hanya dipakai untuk kelas AC tarif biasa, yang pastinya sangat cepat dan juga sudah via tol panjang. Jadi nanti selepas beraan itu langsung masuk ke tol panjang. Bicara tentang konfigurasi seat PU Harapan Jaya Mercedes-Benz OF1623RF dengan kelas ATB cepat ini tetap menggunakan konfigurasi seat 32. Namun bedanya kini telah menggunakan seat dari Hairiba Kencana yang tentunya sudah terjamin kenyamanannya dan keempukannya. Kalau kita berbicara lagi tentang jarak antar seat, ya menurutku standar aja sih, karena ini juga kelasnya ekonomi. Jadi ya cukup mepet dengan bangku depan. Nah, untuk total seatnya sendiri itu ada 56 seat dengan 6 tambahan seat untuk area merokok, jadi 50 untuk AC dan 6-nya itu untuk area merokok. Ah, buyo, biasa, buyo.
Nah teman-teman, jadi untuk kelas AC tarif biasa dari PO Harapan Jaya, meskipun menggunakan mesin Mercedes-Benz OF1623RF ini, PO Harapan Jaya untuk mengenai tarifnya sendiri dapat dikatakan cukup murah. Karena untuk full trip dari Trenggalek menuju Surabaya itu hanya diberikan tarif sekitar Rp31.000. Itu adalah tarif selama pandemi virus corona. Jadi sebelumnya itu tarifnya hanya sekitar Rp28.000 saja. Dan kali ini aku hanya akan trip dari Trenggalek sampai Mbraan saja. Jadi nanti aku akan turun di Mbraan itu, teman-teman. Untuk turun di Mbraan itu tarifnya sekitar Rp16.000. Kesan pertama aku menaiki PO Harapan Jaya dengan mesin Mercedes-Benz ini, ya menurutku suspensinya itu terasa lebih halus dibanding tipe-tipe seperti Hino Lawas yang dimiliki PO Harapan Jaya. Ya walaupun di dalam gambar mungkin terlihat lebih goyang karena aku tidak menggunakan fitur stabilizer pada kameraku. Jadi ya mohon maaf saja. Thank you.
telu iki sing kanggone anu, kanggone basepur, basepur. Makan iki. Apa nyawal pas sama? Oh, sama sih. Akhirnya aku sudah sampai di Mbraan Kertosono. Nah, jadi kesan-kesanku setelah menaiki armada dari PO Harapan Jaya ini, ya menurutku lumayan nyaman dengan kursinya juga ya teman-teman. Buatan dari Hai Rimba Kencana dengan tarif yang cukup murah. Nah, di situ kalian bisa lihat ada ATV Pioneer ya teman-teman, yang bekas pameran waktu itu. Just to find somewhere that finds